teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang operasi hitung vektor. Oke, ini dia soalnya. Diketahui koordinat titik A 1,4, B P,2, dan C 5,Q. Jika vektor C merupakan vektor posisi titik C dan vektor AB sama dengan vektor C, nilai P plus Q adalah titik-titik-titik. Oke, jadi langkah pertama kita akan menuliskan vektor posisi titik A, titik B, dan titik C. Vektor posisi titik A ditulis vektor A sama dengan 1-4. Kemudian vektor posisi titik B ditulis vektor B sama dengan P2, dan vektor posisi titik C ditulis vektor C sama dengan 5Q. Vektor AB sama dengan vektor C. Vektor AB sama dengan vektor B min vektor A sama dengan vektor C. Sama dengan vektor B sama dengan P2 min vektor A sama dengan 1-4 sama dengan vektor C sama dengan 5Q. Sama dengan P-1, 2+4 sama dengan 5Q. Maka diperoleh hubungan P-1 sama dengan 5, P sama dengan 6. Kemudian 2+4 sama dengan Q, Q sama dengan 6. Dari soal di atas ditanyakan nilai P plus Q adalah titik-titik-titik. P plus Q sama dengan 6+6 sama dengan 12. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 12? Jawabannya adalah yang A, 12. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang operasi hitung vektor untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!